depan pelan-pelan. Awas, awas pinggir, awas, awas lubang. Awas yang rata. Yang tengah minggir. Yang tengah minggir. Ayo, geser lagi. Ampun, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ilaha illallah. Astagfirullah. Ilaha illallah. Allahu Akbar. Ayo jangan dulu, Bang Heri, geser sini aja langsung. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullahaladzim. Allah. Bang Heri siap dikubur, Bang. Bang Heri udah siap? Belum siap ya, Pak Ustadz. Kita semua bakal siap, masuk ke dalam kubur, Bang Heri. Jangan kita siapin bekalnya. Dunia sementara, akhirat yang selamanya. Sekarang memang akhirat baru cerita, dunia nyata. Tapi kalau kita udah masuk ke dalam kubur, dunia tinggal cerita, akhirat baru nyata. Herianto bin Karyadi, tanggal lahir Bekasi 1 Oktober 1990. Astagfirullah. Siap dikubur. Belum siap, Ustaz. Seandainya ibu dan istri nonton acara ini, pesan apa yang mau disampaikan sama Bang Heri? Saya minta maaf buat ibu, buat istri. Saya tobat, saya titip anak-anak, jadi buat istri. Mudah-mudahan jangan seperti saya. Bang Heri benar-benar mau bertobat-tobat dan nasuha, insya Allah, Bang Heri, segala yang telah Bang Heri lakukan yang buruk, Allah akan ampun semuanya. Ya, Bang Heri, bagaimana? Mudah-mudahan di proses terakhir kita hari ini, di muzakarah ini, Bang Heri bisa mendapatkan hidayah Allah. Pokoknya para santri turun ke bawah dulu. Ayo kita angkat ke bawah. Astagfirullahaladzim. Yang di sebelah sini siap-siap. Yang sudah tangkap. Astagfirullahaladzim. Dipeluk ya. Ayo dipeluk tangannya. Yang kuat yang di atas. Astagfirullahaladzim. Masuk dalam kubur, nanti malaikat akan datang. Malaikat akan bertanya kepada kita, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Jawab Bang Heri, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu, Bang Heri?" "Man Nabiyuka, siapa Nabimu, Bang Heri?" "Muhammad." "Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain, Bang Heri, yang ditanya oleh malaikat nanti.
Kalau tidak bisa jawab, maka malaikat akan melemparkan pukulan-pukulan. Menyiksa orang-orang yang tidak bisa jawab dari pertanyaan kubur. Dan kubur akan menjepit orang tersebut, Bang Erick. Makanya pesan saya, banyakin istighfar. Mohon ampun sama Allah, taubatan nasuha. Saya ingetin, dunia sementara, kita gak bakal selamanya di dunia, kita bakal masuk ke dalam kubur. Kita bakal pulang ke akhirat. Dan semua bakal diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bang Madi, ya. Siap, Ustaz. Kita siapkan dulu, kita tutup dulu sekarang. Nanti yang nemenin Bang Heri, ada kamera di sini. Nanti kalau ada apa-apa, Bang Heri teriak aja. Kita akan nunggu jaraknya agak jauh dari sini, Bang. Jadi mungkin perlu waktu untuk hadir di sini. Jadi Bang Heri teriak yang keras aja, Bang, ya. Ya. Jangan ditinggal, Ustaz. Jangan ditutup, Pak Ustaz. Mbak Rina lihat di monitor ini, Mbak Rina melihat gambar suami Mbak Rina sedang dikubur atau sudah dikubur. Apa yang dirasakan Mbak Rina seandainya melihat suami seperti ini, Mbak Rina? Tuntas! Dengan proses tahap terakhir ini, Bang Heri bisa berubah menjadi hamba yang lebih baik dan bertobat kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan jadi asbab dia ingat dengan kematian. Amin. Jadi kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia tinggalin semua maksiat-maksiat dan dosa yang pernah dia lakuin, dan dia bisa jadi suami yang bertanggung jawab buat keluarga. Astaghfirullahaladzim. Ini dia kebangun, mana ini dia bangun? Allah, Astaghfirullah. Mana ini? Ini dia bangun, dia bangun. Dia bangun, Astaghfirullahaladzim. Hei, cepat. Jangan pula, po. Tengok buat kontan. Astaghfirullahaladzim. Ingin Pak Ustaz. Ampun Pak Ustaz. Ampun Pak Ustaz. Maafin saya, maafin saya. Gelap, Pak Ustaz. Tapi saya, Mas, saya udah ngasih uang haram kamu, Mas. Maafin, Mas. Bagaimanakah bila saatnya, Pak Ustaz? Astagfirullah. Maafin ayah, Ma. Ayah nggak lagi maafin ayah. Ayah udah ngasih uang haram, Ma. Bila waktu telah memanggil teman sejati. Dada saya sesek. Bang Heri, mulai sekarang kembali ke jalan Allah, Bang Heri. Iya, Pak. Tinggalin udah yang begal, tuh. Tuh, jangan dilakuin lagi. Ngambil-ngambil yang haram tinggalin, cari rezeki yang halal, yang thayyib. Suaminya masya Allah, mudah-mudahan berkah semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah.
merasa bangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humuri ni'am. Mengajaknya kalian seorang kepada jalan Allah dan kebaikan lebih mulia daripada bersedekah satu ekor unta merah. Allahu Akbar, amin, 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 ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tayang kita hari ini bisa jadi pelajaran ya, bisa jadi asbab hidayah buat semuanya. Dan mudah-mudahan apa yang kita tonton hari ini bisa menjadi tuntunan buat yang lainnya juga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan ingat, jika Anda takut azab memenggal, siapkan bekal sebelum ajal. Saya Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti.